Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan melihat teman kita ya, mobil truk khusus Super Grid 12 roda. Kebetulan hari ini saya berada di pelabuhan Cipaujung. Truk bawaan saya sedang bongkar di sana ya. Kita mau lihat dulu teman kita di sana lagi kerja mobil khusus. Ayo ikuti terus perjalanan. Nah, itu dia sopirnya. Kita lihat mobil truk Puso Super Grid 12 roda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa, bro? Lagi wih, buka dinamo apa? Dinamonya. Dinamonya jolik. Oh, berarti ini bongkar ya untuk menaikkan kabin mobil truknya. Iya. Kenapa itu? Ini kurang kuat tendangannya, barangkali kolnya habis. Oh, kemarin hidrolitnya sudah dipasang kan? Iya, sudah. Sudah bagus? Iya, kan karetnya baru itu jadi. Iya. Dia agak berat mengangkatnya, tenaganya kurang. Ya, barangkali. Oh, ya mudah-mudahan yang kurang mampu. Masalahnya di sini ya. Itu rencananya mau diganti apanya? Ya, dibawa ke tukang servis dinamo. Oh iya, yeah. Jadi ini dibuka dulu, mau dibawa ke ahlinya ya. Bukan servisnya. Kapan datang, bro, dari Kalimantan? Kemarin. Subuh. Oh, tadi subuh? Iya. Oh. Kita lihat isi kabinnya, Super Grid. Mau kasih tempat tidur ini. Inilah kondisi dalam, bosku. Super Grid ya, kabin ganjil. Kita bisa lihat. Halo bosku, di sini kita melihat juga ya, salah satu mobil truk Puso Super Grid Jepang 12 roda. Ayo kita lihat lebih dekat lagi nih, bosku. Ayo. Mobil truk Puso Jepangnya 12 rodanya, bosku. Ini sepertinya semi elektrik juga ya. Bisa Jepangnya. Mantap sekali mobil truknya nih, bosku. Kita lihat lebih dekat lagi. Truknya tiga muda khusus Super Grid. Jadi tipe mobil truk khusus Super Grid ini sebenarnya ada bermacam-macam mungkin ya, bosku ya. Saya juga kurang mengetahui. Soalnya selama ini yang kita lihat itu semuanya berbeda-beda, bosku. Super Grid 12 rodanya. Kita lihat dulu pakai ini double atau banci ya. Ini double, bosku. Asli jantan. Kita bisa melihat, bosku, ada beberapa mobil itu. So, Jepangnya, bosku. Mitsubishi Fuso Super Grid. Kita bisa melihat sementara mengantri untuk muatan ya. Alhamdulillah muatannya baru saja selesai dibongkar, bosku. Jadi di situ kita melihat, bosku, ada salah satu mobil truk langka ya, bosku ya. Legend Mercedes Benz, bosku. Kita bisa melihat di sini juga ada mobil truk khusus Jepang juga ya, bosku ya. Super Grid 12 roda. Tak tahu ini supirnya kemana. Entah apa ya yang diperbaiki. Pastinya di servis dulu, bosku. Kita bisa melihat di sini khusus Super Grid warna orisnya juga. Ini 12 roda sama, bosku ya. Kita lihat dulu apakah banci atau jantan. Oh iya. Ini ya tombol untuk naik turun kabinnya, bosku. Tempatnya kita bisa melihat di sini. Dia habis mengerjakan ini, bosku. Membuka radiatornya ya. Kita bisa melihat berarti radiator mesin mobil truk khusus Super Grid ini yang bermasalah. Kita lihat apakah dia banci atau jantan. Wih. Ini banci nih, bosku.
kita bisa melihat belakang. Oh. Ini ada gardan tapi nggak ada blok sambungannya, putus dia. Ini gardan belakang dan ini memakai gardan belakang juga, bos. Tapi soal tenaga mobil truk ini kita tidak ragukan lagi, tenaganya sangat kuat. Jadi mobil truk ini kecepatannya sangat luar biasa, bos, untuk jalan lurus. Kalau untuk pendakian sih kuat juga mendaki, namun motornya itu harus terbatas beratnya. Kita lihat Fuso Super Grip Jepang Oryx-nya, bosku. Apakah ini banci atau jantan juga? Kalau sebelah tadi ini dia banci, bosku. Ah, ini double. Namun sepertinya ini basah ya. Mungkin ada bocor, bosku. Nauli. Ini sudah pasti double ini, bosku. Kita bisa lihat belakang. Bisa lihat ya, ada sambungan di bloknya dan belakang. Mobil truk Fuso Jepang Super Grip ini sama merek ya, namun mungkin tipenya berbeda-beda, bosku. Namun ini semi elektrik ya, jika tidak salah, bukan full elektrik, bosku. Berbeda dengan mobil truk yang kita lihat tadi di sini, yaitu full elektrik. Mobil truk full elektriknya ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini sudah dipasang sementara untuk mencoba dinamo. Tuh, kita coba dulu naikkan mobil truknya, mudah-mudahan bisa nih. Let's go. Mana kro? Coba deh. Oli dulu, bos. Itu seperti kopi. Coba temu di cicipi. Kopinya sedikit. Pagi, siang, malam. Nah, ayo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Tidak begitu ya.